Dalam sebuah keterangan atau sebuah hadis, ada salah satu hadis mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatun. Ada lagi aikamakol ikhtilaful ummat. Tetapi yang pernah saya baca dalam Sahih Bukhari adalah ikhtilaful a'immah rahmatun. Perbedaan di antara imam-imam, perbedaan pendapat yang ada pada umat manusia adalah menjadi rahmat. Dalam kajian selama ini beliau mengatakan adalah perbedaan di sana biasanya menyangkut tentang hukum syariat. Bagaimana kalau seandainya wudu di madhab Syafi'i, pembatalan wudu di madhab Syafi'i sudah dibeberkan dalam sebuah kitabnya, baik Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, I'anatul Talibin, kitab Bajuri, dan kitab-kitab fikih lainnya, Kifayatul Akhyar. Di sana diterangkan bagaimana praktek wudu Imam Syafi'i dan juga pembatalan di madhab Imam Syafi'i. Ada lagi pembatalan di madhab Maliki, yang mana Maliki, Hanafi, wanita dan laki-laki bertemu kulit tidak menjadikan batal. Itu diantara salah satu perbedaan. Jadi bisa kita katakan ikhtilaful a'immah, perbedaan pendapat antar imam menjadi rahmat. Mau yang mana kita akan mengikut, tetapi jangan sepotong-sepotong. Kalau mau ikut Syafi'i, maka ikutilah dari mulai wudu dan pembatalan Syafi'i. Jangankan kita wudunya wudu Syafi'i, pembatalannya Hanafi, tidak bisa. Jadi artinya sementara ini adalah perbedaan antar imam menjadi rahmat. Maka kalau dikaji secara hakikat, secara lebih mendalam, justru di antara yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kita ketika kita merasa kita amalannya berbeda. Yang ini amalannya yasinan, datang lagi ratiban, merasa yang yasinan merasa paling benar, yang ratiban itu adalah amalan kurang benar. Yang ratiban merasa amalan dia yang paling benar, sementara perbedaan yang ada tidak dijadikan satu kerukunan untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dijadikan perpecahan. Maka disinilah perbedaan antar umat menjadi rahmat. Ketika Anda senang yasinan, silakan makmurkan Islam dengan yasinan Anda. Ketika Anda senang ratiban, silakan makmurkan Islam dengan ratiban Anda. Maka fikir manakib Sultan Aulia di sini hadir di tengah-tengah kita, bukan merasa amalan dan amalia paling benar, tetapi mari kita sama-sama memakmurkan Islam lewat fikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi artinya ketika kita berbeda amalia, itu jadikan satu rahmat supaya di daerah Blimbing Sari ini Islam begitu makmur, Islam begitu meriah. Yasinan yang ratiban memakmurkan Islam ikut membaca yasin walaupun dia amalia istiqomah ratiban. Ada lagi zikir manakib. Jadi semua perbedaan yang ada tidak dijadikan perpecahan, tetapi perbedaan dijadikan rahmat yang nantinya sama-sama menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kecil hati wahai saudaraku, Anda dulu sebagai seorang pemabuk, Anda dulu sebagai orang yang sangat rusak, bahkan tidak mempunyai ilmu agama sekalipun, tetapi ketika dalam hati Anda, di lubuk hati yang paling dalam, Anda ingin bertobat kepada Allah, mari duduk bersimpuh di tempat ini, malam hari ini. Jangan kau pandang siapa yang memimpin dikirnya, yang memimpin dikirnya polisi, justru ini adalah luar
luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena selama ini kita kenal polisi adalah ogah datang ke tempat pengajian. Betul? Polisi ogah. Bukti sekarang nggak ada polisi? Ada satu. Artinya ketika kita selama ini mempunyai asumsi bahwa polisi biasanya minta uang di jalan, polisi biasanya datang ke randa muda, polisi biasanya nongkrong di pos ronda, main apa? Main gaple. Tetapi bukan posisi ini, posisi sono, Jakarta. Tetapi pada malam hari ini Allah membuktikan kuasanya. Kalau seandainya rasanya betul-betul nyambung kepada Allah dan Allah berkehendak akan menjadikan seseorang, Allah tidak memandang siapapun dan apapun basic dia, siapapun dan apapun keturunan dia. Kalau seandainya Allah akan mengangkat harga derajat seseorang, maka seorang komisaris besar polisi dapat hadir ke tempat kita. Tepuk tangan buat beliau. Kalau kita mengundang seorang kombesnya, kira-kira panitia ada yang sanggup bayar nggak? Jangankan kombes, kombes itu pangkat tertinggi dalam pangen. Setelah kombes adalah brigjen bintang satu jenderal. Jadi kombes itu adalah pangkat yang tinggi dalam pangen. Kalau seandainya orang sini memanggil, jangankan kombes, kompol aja. Tahu kompol? Ya komisaris polisi bukan ngompol. Kompol atau AKBP atau apapun pangkat jabatannya, seorang polisi diundang ke tempat kita, berapa bayarannya? Belum lagi dari Jakarta. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala lebur di tengah-tengah kita seorang komisaris besar, tetapi dengan membawa misi cinta makmum kepada guru dan orang tua kita bersama, Abah K. Haji Junaidi Al-Baghdadi. Segalanya jadi terang, walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi sulit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah istri, jangan kau nodai tangisan istri, tangisan bidadari. Hormati suami, jangan kau khianati ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan suami supaya naik haji, relakan suami jikalau kawin lagi. Baru sorak. Jadi artinya bila hati kian terang, kalau seandainya hati telah terang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi kepada diri kita, apapun kesulitan yang terjadi kepada kita, kita tidak akan merasa susah dan gelisah. Kita tidak akan merasa putus asa karena hati telah dijadikan terang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga pertemuan kita malam hari ini, insyaallah guru kita nanti secara panjang lebar tentang zikir manakib. Sengaja saya tidak terlalu membahas tentang apa sih zikir manakib. Guru kita akan membahasnya lebih panjang lebar kepada kita. Tetapi yang ingin saya tekankan, persatuan dan kesatuan yang telah sama-sama kita bina antar pemuda, antar orang tua, antar satu pengamal yang satu dan pengamal yang lain, wiridan yang satu dengan wiridan yang lain, semoga terjalin dengan baik, yang akhirnya menuju rahmat Allah Subhanahu wa